Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel Liakoy. Di video kali ini, Lia mau bikin makeup tutorial. Looknya itu seperti ini. Ini adalah makeup tutorial hari ini. Hasilnya seperti ini, benar-benar super simple. Langsung aja ke tutorialnya. Nah, sebelum mulai makeup, Lia mau bilang kalau Lia udah pakai skincare plus lip balm barusan. Terus kalau teman-teman mau pakai makeup ini untuk siang hari, teman-teman bisa pakai sunscreen dulu. Ini karena Lia take video ini malam hari, jadi Lia skip untuk sunscreennya. Nah, yang pertama yang biasa Lia lakukan itu adalah di bagian alis. Biasanya itu pakai ini, Kiss Brow Brow Styling Soap. Tuh, ini udah sampai dalam ya, karena Lia sering pakai. Jadi dibasahkan dulu, disemprot pakai face mist. Terus disapukan di bagian alis nih. Yang pertama itu pakai foundation dari Ines Ayam Goreng. Dia pakai correcting cream yang 02 alias medium. Jadi warnanya itu nggak terlalu terang dan teksturnya itu agak padat. Next, Lia tambah Pinkberry BB Cream yang baked. Ini agak terang gitu warnanya. Karena Lia pakai palet, tiba-tiba Lia kayak kepengen bakar fondi gitu. Gimana sih rasanya pakai fondi yang udah dibakar? Katanya sih bakarnya tuh nggak usah lama-lama, cukup di kayak dianget-angetin gitu aja. Teksturnya langsung berubah ya, dia langsung kayak ada gelembung-gelembungnya gitu. Lia baru tahu dari temen Lia kalau kayak apa nunggu dia anget dulu, so nggak langsung diaplikasikan. Untuk baunya sih ada bau hangus-hangusnya sedikit. Temenku kalau fondi dibakar itu dia bakal lebih awet. Pakai LT Pro yang Plum Rose. Ini warnanya kan agak putih ya dari tone wajah Lia, jadi Lia pakai ini sebagai concealer. Next, ngerapiin alis yang ini kan udah kering, jadi dirapihin. Tadi kan diacak-acak gitu ya bentukannya, nah sekarang udah dirapiin nih. Selanjutnya Lia pakai black powder dari Makeover. Ini udah patah, kita tap aja. Ini dulu untuk brushnya, ini brush dari Imagic Makeup yang bentukannya gini. Ini enak banget nih buat gambar. Terus Lia biasanya itu nggak pakai pensil alis, Lia suka pakai si eyeshadow. Lia pakai eyeshadow dari Aemina yang Gelato. Nah, untuk hari ini Lia mau pakai eyeshadow kayak sebelah sini. Ini bener-bener nggak gonjreng. Lia pengennya natural hari ini. Jadi Lia pakai ini, si palet andalan yang isinya itu ada 60 warna. Jadi pasti bakal bingung deh kalau mau bikin eyeshadow itu sekarang pengennya yang gimana ya? Warna apa? Di sini ada semua. Pakai palet sebelah sini yang dominan peach orange. Di sini ada sebaris gitu coklat dari tua muda sampai yang muda banget. Nah, ini tiga ini bakal Lia pakai. Jadi Lia pakai dari coklat tua dulu. Ada ala-ala uni-uni Korea gitu. Di bagian bawah itu kayak dikasih coklat tua supaya ada bayang-bayangnya nih. Aku mau jepit dulu bulu matanya. Jadi bulu mata aku ini susah banget untuk dilentikkan karena dia itu dikit. Nih aku pakai maskara dari Wardah yang expert. Next, Lia mau pakai blush on. Nah, ini Lia pakai Checklit Emina yang Cotton Candy. Mau banget tadi yang bagian ini, Softland, Lia nggak record. Karena pasti drama. Soalnya Lia itu belum begitu ahli untuk masang Softland yang sekali masang langsung tek bisa. Lia tap-tap seperti biasa. Hari ini tuh Lia emang bener-bener pengen pakai yang super duper simple. Soalnya Lia biasanya kalau nggak record ya, kalau Lia pengennya super duper simple, pasti bakal kebablasan kayak yang wow gitu makeupnya.
Selanjutnya, Lia mau pakai shading dari Pixi. Ini kebetulan Pixi yang highlight and shading, jadi udah ada shimmer-shimmernya. Oke, tengah dulu ya. Ini Lia mau pakai highlight tambahan supaya lebih glowing. Ini Lia ada color Pretty dari Kiss Beauty. Peachy-peachy makeup gitu, super duper cantik. Nah, terus di bagian belakangnya ini ada kaca, ada blush on warna peachy sama highlightnya. Tuh, gini aja itu udah wow. Lia akan tonjolkan di bagian depan aja. Dan di sini. Ini hari ini pengen pakai ombre lips. Ya udah pakai ini aja kali ya. Jadi karena ombre merah dulu. Ini Implora yang nomor 03 buat biasanya sih ya dalam dulu kan. Tuh. Gini aja udah bagus. Gimana dong? Gini aja. Langsung bibirnya kelihatan kecil ya. Final looknya seperti ini, tuh benar-benar super simple. Karena biasanya kalau Lia itu mau bikin konten dan udah kayak ngeklaim diri sendiri untuk oke, hari ini minimalis 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 natural natural, tapi lagi-lagi itu Lia itu kebablasan sehingga warnanya tuh gonjreng gitu, up banget. Dan hari ini Lia benar-benar berhasil untuk meminimaliskan warnanya dan ini benar-benar soft natural tuh, cukup banget. Kayak kayak semi-semi Korean look nggak sih? Tuh tadi si fondinya yang Lia bakar tadi itu nggak ada efek apapun dan dia ngerasanya ini benar-benar ringan dan super super kayak nggak pakai fondi. Semua yang Lia pakai tadi itu rata-rata local brand. Sekian makeup tutorial Lia hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum.